Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Sabila Uya Zahra dengan NIM 2007365. Hari ini aku mau bikin peta destinasi wisata dan ada covidnya gitu. Nah, seperti yang udah kita lakukan sebelumnya, kita uncheck aja dulu peta administrasi dan peta lahan yang tidak akan digunakan. Kemudian kita di sini add data, masukin aja SHP yang udah kita ambil dari Google, ada SHP dari jumlah covid per kecamatan yang ada di Pangkal Pinang, kemudian ada juga SHP dari destinasi-destinasi wisata apa aja yang ada di Pangkal Pinang sesuai dengan kenaikan covid yang ada di daerahnya. Oke, lanjut aja kita bikin layout di sini. Gridnya udah tinggal dicoret aja yang udah harus sebelumnya. Kemudian kita bikin sesuai format layout yang udah ditentukan. Ada nama, ada judul.
Nah, kalau udah semua, ntar dia tabel hasilnya tuh bakal jadi kayak gini. Kita bisa pakai tulis manual, bisa juga pakai tulis yang otomatis. Nah, kalau udah jadi, tinggal aja kita checklist lagi yang gridnya. Kemudian nanti kita masukin nama, name, judul, dan legendanya itu. Di sini aku bakalan pakai. Nah, untuk tempat wisatanya, di situ aku pakai ampoin dan dikasih simbol warna biru kayak gitu, kayak lokasi, dan ada nama-namanya juga.
Nah, legendanya itu hanya kayak gitu aja. Jadi ada sungai, ada kayak jalannya juga, terus ada batas kota, batas daerah, dan ada juga ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten. Baru ada COVID-nya, hijau dan kuning. Tara, hasilnya itu jadi kayak gini. Dan sekarang kita lanjut masukin data-data destinasi yang ada di Pangkal Pinang. Kita buka layar properties, kemudian kita masukin itu data-data apa sih namanya wisata di Pangkal Pinang. Itu kita tulis aja pakai manual.
Oke, jadi aku di sini buat destinasi wisata ya. Aku pakai simbol yang kayak location gitu. Dan jadinya seperti kayak gini. Thanks for watching, everybody.